Semuanya, selamat datang di Kembali 2020, Rebuild Bali Festival, sebuah program digital yang dihadirkan untuk menginspirasi, menstimulasi, menghubungkan kembali, dan merevitalisasi masyarakat Bali dan Indonesia yang dilangsungkan pada 29 Oktober sampai 8 November 2020, kembali merepresentasikan revitalisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Festival ini akan menyatukan orang-orang di Bali dan Indonesia bersama dengan audiens internasional. Dimana pada saat ini selama pandemi ini melakukan perjalanan sangatlah tidak mungkin terjadi. Namun di sisi lain menciptakan koneksi yang lebih penting dari sebelumnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat yang masih work from home, semoga masih tetap semangat. Perkenalkan saya Reza, host hari ini. Saya seorang praktisi pertanian yang bekerja untuk FAO atau Badan Pangan Dunia. Saya juga di luar kerjaan saya dengan Badan Pangan Dunia, saya juga mengasuh sebuah inisiatif kuliner base-nya di Bandung bersama dua teman saya, yaitu Ipin dan Seto, namanya Parti Gastronomi nah saya eh, bicara soal eh, sesi hari ini nih saya jadi mengingat karena eh, narasumber hari ini itu asalnya dari lokasi yang sebenarnya selalu bikin saya kangen NTT nih jadi ingat betul eh, 2017 sampai 2018 saya pernah eh, ada sebuah proyek yang saya manage itu di lokasinya di di NTT itu di Uh, TTU, terus di daerah juga uh, saya namanya lupa Belu, terus ada di Kabupaten Kupang gitu ya. Uh, itu tentang pertanian konservasi. Nah, pertanian konservasi ini jadi saya setiap ke sana itu selalu bertemu sama uh, para petani uh, yang mayoritas uh, petani jagung gitu ya. Terus mereka selalu bilang uh, di sini bukan lagi tanah berbatu tapi batu bertanah mereka bilang jadi ketika kami mengenalkan pertanian konservasi yang akhirnya juga uh, membuat mereka lebih uh, resilient terhadap uh, daerah kering gitu ya, itu membuat saya bahwa oh ternyata caranya membangun uh, semangat di komunitas itu salah satunya memang dari makanan ya saya juga masih sering uh, terngiang nih karena setiap kesana itu uh, di desa Camplong kalau nggak salah kalau saya nggak salah itu ada namanya Mama Lorenzia. Mama Lorenzia ini istri dari kepala desa. Beliau selalu ketika saya ke sana itu selalu bikin ada sate dari parutan pepaya muda. Wah, itu rasanya enak banget dimakan sama CI CI sapi. Wah, itu luar biasa. Jadi itu ya berdiplomasi meningkatkan eh, apa namanya? Eh, komunitas gitu ya. Semuanya itu bahasanya dari makanan. Nah, ini langsung nyambung sama tema kita hari ini: "Empowering Communities Through Food". Sudah bersama saya, ini eh, pemuda kebanggaan NTT, ya, Kakak Diki Senda. Eh, saya kenalin dulu nih, Kakak Diki Senda, nih, ya, seorang penulis buku sastra dan penggiat pangan lokal di Timor sekaligus juga pendiri dari komunitas Lakwat Kujawas. Nah ini nanti yang belum follow nih, follow nih di IG-nya Lakwat Kujawas. Sebuah komunitas keluarga dengan model kewirausahaan sosial yang mengintegrasikan perpustakaan warga, ruang, arsip, seni budaya, dan sejarah molo. Jadi ada literasi, ada pangan, semuanya menjadi nafas dari komunitas yang dibangun sama kakak Diki Senda di sana ya. Nah, halo kakak Diki Senda. Halo, Karisa. <laughs> Gimana kabarnya Biata. di sana, Pak? Uh, sudah mulai membaik di Timor atau bagaimana? Coba kita tukar dulu nih kondisi uh, pandemi misalnya. Kondisi pandemi uh, sempat uh, turun uh, dua bulan lalu, terus bulan satu bulan terakhir uh, kasusnya meningkat lagi sehingga um, ada ada anjuran-anjuran untuk lebih berhati-hati atau membatasi apa gerakan-gerakan di luar rumah jadi uh, sedang meningkat lagi ya ya ini tentu jadi tantangan tersendiri ya buat kita yang memang juga bergerak di komunitas ya pertemuan Betul. dibatasi lalu juga uh, biasanya kan kalau komunitas uh, nafas paling besarnya adalah uh, kumpul ya nongkrong gitu ya. ya, kalau kalau kita nggak ngobrol, nggak ngobrol, nih. Iya, <laughs> nah, betul. Nah, eh, hari ini kita mau fokus ngobrolin soal eh, sesuai dengan tema empowering communities uh, through food, mungkin nanti eh, Kak Diki Senda bisa cerita banyak tentang lakawat jawa atau inisiatif-inisiatif yang eh, Kak Diki Senda sempat, eh, atau sempat sini sampai saat ini masih diinisiasi dan berkembang, gitu. Di, ya. eh, di ya, Timor, ya? Khususnya di Timor, ya? Timur, ya. Di kami Tadi di timur, sempat kita bagian bertukar tengah. cerita nih di bagian tengah. Oke. Okay. Padahal Siap. sebenarnya ketika saya proyek yang pertanian konservasi itu, saya sebenarnya melewati daerah Kak ya. Diki ya? Melewati tempat. Belum kami. belum kenalan. Belum kenal. Nanti ke Timur lagi. Tangan bisa depan. Hampir. Insya si. Allah ke Amin. <laughs> Oke, okay. Kak Diki, ya. uh, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Okay. Terima kasih Karisa, uh, teman-teman semua. Berikut saya akan coba sharing sedikit sebagai pengantar sebelum nanti kita berdiskusi banyak terkait dengan apa yang kami lakukan, saya dan teman-teman dan Bapak Mama warga di Pegunungan Molo lakukan terkait dengan penguatan komunitas dan juga bekerja di isu-isu pangan, terutama pangan lokal. Saya Diki Senda dari komunitas Lakwat Kujawas, apa yang kami lakukan dengan teman-teman dan warga yang ada di Pegunungan Molo, berbicara tentang penguatan komunitas, terutama yang terkait dengan pangan atau makanan. Ya, saya sebelum kita bicara tentang bagaimana komunitas di Lakwat Kujawas bergerak, kemudian upaya-upaya terkait preservasi makanan, apa yang kami lakukan, saya ingin mengantar sedikit teman-teman mengetahui apa itu MOLO, MOLO itu ada di mana. Komunitas Lakwat Kujawas, kami itu letaknya ada di desa Taiftop di Pegunungan Molo. Pegunungan Molo itu kurang lebih 130 km dari kota Kupang. Kami ada di kaki Gunung Mutis gunung tertinggi di bagian di timur bagian barat. Jadi kami ada di pegunungan. Nah bicara tentang komunitas, bicara tentang makanan tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kita bicara tentang ekosistem atau kita bicara tentang konteks tempat atau komunitas itu ber, uh, berada. Nah, kami orang Molo itu pola pemukimannya memang dekat dengan uh, mata air, dekat dengan gunung hutan dan batu sehingga itu menjadi satu ekosistem yang tidak terlepas dari bagaimana orang-orang uh, Molo membangun peradaban mereka, membangun kehidupan mereka. Dan orang Molo itu sendiri adalah bagian dari masyarakat yang disebut sebagai suku atau Inmeto. Meto kalau diterjemahkan secara lurus itu artinya manusia kering. Itu adalah satu, salah satu bentuk kesadaran awal dari orang Timor, terutama adalah orang Timor bagian barat terkait dengan bagaimana mereka merespons alam atau tempat tinggal mereka. Mereka menyadari betul bahwa mereka tinggal di pulau yang kering, pulau yang musim kemaraunya cukup panjang, sehingga mereka menamai diri mereka adalah atuin Meto atau manusia-manusia kering. Bicara tentang Molo, bicara tentang Timor juga tidak terlepas dari bagaimana peradaban-peradaban uh, itu bertumbuh. Orang-orang Molo yang tadi awalnya mereka tinggal di sekitar uh, gunung, mata air, dan batu. Kemudian mereka juga mulai terkoneksi ketika mulai abad ke-12 dalam catatan-catatan sejarah kuno uh, perdagangan cendana. Orang-orang Cina sudah mulai datang ke Timur untuk berdagang cendana. Tentu saja jalur perdagangan cendana di, di, pencendana di Timur juga mempengaruhi peradaban-peradaban uh, baru yang masuk ke Timor terutama juga yang masuk ke Molo sehingga uh, itu mempengaruhi budayanya, makanannya, mempengaruhi darah, mempengaruhi motif tenun, mempengaruhi bahasa dan lain-lain. Bicara tentang Molo, uh, Molo itu artinya perempuan dari Gunung. Jadi uh, apa sematannya memang uh, sangat feminin karena uh, orang Molo memang sejak awal ditugaskan untuk menjaga mata air karena kami ada di lereng Gunung Mutis dan Gunung Mutis itu punya belasan mata air besar yang menghidupi sebagian besar Pulau Timor di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan bahkan sampai ke Kabupaten Malaka dan daerah Pekusi di wilayah Ambenu atau wilayah Timor Leste yang uh, Bagiannya terpisah dari Timor Leste pada umumnya, sehingga itu menjadi penting. Kenapa masyarakat adat Molo, orang-orang Molo itu, keberadaannya, dan bagaimana mereka tinggal, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya, mereka merespons lingkungannya itu sangat-sangat uh, luar biasa penting. Bicara tentang kehidupan, bicara tentang ekosistem, uh, salah satu yang menarik dalam catatan orang Molo, orang Molo itu bertutur tapi mereka menenun dan mereka sebenarnya menceritakan banyak kehidupan mereka, mereka bicara tentang pertanian, mereka bicara tentang ekosistem, mereka bicara tentang ekologi sebagai hal penting ketika kita bicara makanan itu uh, dalam kain tenun. Kalau teman-teman melihat di layar di situ ada motif, kalau di belakang saya juga ada motif uh, tenun ini tenun Kasmolo, ini sebenarnya dari tenun ini Orang-orang molo sedang menggambarkan ekosistem mereka. Mereka menggambarkan bagaimana posisi hidup mereka, bagaimana relasi mereka dengan hutan, dengan mata air, dengan batu dan dengan tanah lewat motif-motif. Misalnya kalau teman-teman melihat ada garis-garis kuning dan hijau, itu adalah lambang dari hutan dan kebun. Kemudian ada garis-garis bulat, bentuk belah ketupat, itu adalah pola-pola pemukiman mereka. Kemudian mereka menggambarkan apa pola pemukiman klan uh, dan suku-suku yang ada di, di uh, Pulau Timor atau yang ada di bagian Molok. Tahun 2016 Komunitas Lakuat Pujawas berdiri, uh, komunitas ini mengintegrasikan perpustakaan warga, kerja-kerja literasi, kami juga melakukan kerja-kerja pengarsipan terutama mengarsip pengetahuan-pengetahuan lokal terkait dengan sejarah, kebudayaan uh, dan pertanian terutama. Uh, mengapa karena sebagai generasi muda di Timor, kami adalah generasi-generasi baru yang uh, rasanya cukup berjarak dengan uh, realita kebudayaan atau sejarah kami, sehingga kami uh, tidak mendapat banyak pengetahuan lokal di sekolah. Sehingga salah satu caranya adalah bagaimana memperkuat komunitas, dan komunitas adalah salah satu wadah untuk warga bisa belajar apa saja yang tidak didapatkan di bangku sekolah, terutama belajar tentang konteks-konteks lokal mereka, tentang makanan, tentang uh, pangan, tentang pertanian, tentang kehidupan, hubungan. Dengan mereka dengan alam, dengan pencipta dan lain-lain. Sehingga itu yang kami lakukan, kerja-kerja pengarsipan, kami mengarsipkan cerita-cerita rakyat, dongeng, uh, tradisi tutur yang bicara tentang banyak hal termasuk juga bicara tentang makanan dan pertanian yang itu hidup di dalam log, uh, legenda atau dongeng atau fabel dan lain-lain. Kami mendokumentasikan itu dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Kami juga bikin perpustakaan dan kami bikin uh, ruang arsip untuk salah satunya selain mengarsipkan dokumen foto dan tulisan resep makanan uh, dan lain-lain dan keragaman uh, apa biodiversity kami juga uh, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, uh, mengumpulkan benih maksud saya, mengumpulkan benih-benih lokal. Sehingga kami, salah satu yang kami kembangkan dari 2016 adalah bagaimana caranya komunitas secara aktif mengumpulkan kembali, uh, bukan saja narasi-narasi terkait dengan makanan, narasi-narasi terkait dengan bibit, narasi-narasi terkait dengan bagaimana mereka mengelola uh, lingkungan mereka, mengelola kebun mereka, tapi juga terkait dengan benih-benih uh, yang uh, kami kumpulkan dan uh, namai uh, dari nama-nama lokal. Tentu saja ada banyak sekali benih-benih yang belum terkumpul, tapi yang kami lakukan dengan begitu senang dan gembira adalah bagaimana kami uh, bertemu dengan orang-orang tua dan mereka bisa bercerita tentang makanan-makanan apa yang hari ini sudah tidak ada di meja makan orang timur uh, dan tidak ada di meja makan orang molo. Dan bagaimana caranya untuk kita mengupayakan itu. Sehingga kami menelusuri begitu banyak kampung-kampung dan desa-desa untuk mengumpulkan kembali benih-benih yang masih tersimpan di dalam rumah-rumah adat, atau masih tersimpan di dalam rumah-rumah tradisional orang Molo, selanjutnya kami juga melakukan uh, salah satu ini yang penting ini terkait dengan model pendidikan kontekstual. Nah, kerja-kerja uh, pengarsipan dan pendokumentasian itu yang kemudian uh, kami bikin dalam uh, salah satu bentuk namanya Menat VU Heritage Trail, itu adalah dampak langsung dari kerja-kerja pengarsipan dan revitalisasi kampung yang kami lakukan. Berikut adalah salah satu video pendek terkait dengan Menat VU Heritage Trail, yaitu wisata minat khusus yang terkait dengan makanan lokal.

Uh, bicara tentang natveu heritage trail, natveu itu artinya makanan baru. itu adalah salah satu bentuk tarian tradisional bonet yang ada di Timor yang biasanya ditarikan ketika musim panen. kami kemudian meminjam semangat. Perayaan-perayaan musim panen yang biasanya dilakukan oleh orang Molo, sehingga kami namakan program kami namanya VU atau makanan baru. Proses di mana orang-orang Molo atau orang-orang Timor biasanya merayakan musim panen dengan berbagai aktivitas kesenian dan kebudayaan, proses-proses pertukaran informasi dan pengetahuan biasanya dilakukan ketika masa musim panen itu berlangsung. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kami kembangkan. Uh, bicara tentang Natue Heritage Trail, kami mempertemukan seni budaya, pangan dan ekologi. Karena bicara tentang makanan, uh, kita bukan bisa bicara tentang dari kebun ke meja makan, tapi kita bicara sebelum ke kebun uh, ada proses-proses apa yang biasa dilakukan. Kalau bicara tentang orang Molo dan uh, bagaimana semangat mereka merawat lingkungan dan merawat alam. Tentu saja itu juga akan berakibat dengan bagaimana kemudian mereka bisa menghasilkan makanan yang baik untuk kehidupan mereka, komunitas dan keluarga mereka. Sehingga itu yang kami biasa tonjolkan dalam Native Heritage Trail. Kami mengajak para peserta bukan saja makan tapi mereka juga melihat kembali ke sit uh, kami ajak pergi ke situs-situs situs kebudayaan, pergi ke situs batu, mata air dan hutan, bagaimana konservasi itu dilakukan sehingga akan mendukung pertanian uh, yang ada di pegunungan Bolo. Kemudian kami akan ajak mereka masuk ke dalam rumah Umekububu, Wembubu atau rumah tradisional Timor yang berbentuk bulat itu. Karena itu salah satu rumah yang menurut kami penting sekali. Berbicara tentang umeko bubu, kita bicara tentang pengetahuan orang Timor akan makanan mereka. Mereka sadar bahwa mereka tinggal di pulau yang kering, pulau yang gersang, musim kemarau yang panjang, sehingga mereka sebenarnya punya pengetahuan mengawetkan makanan, mengasap, mengeringkan, fermentasi, dan berbagai macam teknik pengawetan makanan yang semuanya ada di umeko bubu. Tapi sayangnya, semakin ke sini, semakin masuk ke dalam era modern, dan ini juga masukan untuk pemerintah ketika pemerintah punya standar-standar rumah sehat adalah rumah bertembok dan segala macam. Kemudian itu juga pelan-pelan juga meninggalkan rumah-rumah tradisional yang adalah juga lumbung tempat orang-orang Molo menaruh makanan-makanan mereka, mengeringkan makanan-makanan mereka. Sehingga lewat Not trail ini sebenarnya kami juga sedang dalam upaya untuk merevitalisasi kampung, merevitalisasi kembali rumah-rumah adat yang biasanya akan jadi tempat untuk menampung, atau menyimpan, atau mengawetkan makanan-makanan mereka. Tempat ketika rumah-rumah itu akan jadi, apa ya, proses informasi itu diberikan secara turun-temurun kepada dari generasi satu ke generasi berikutnya kami juga mengajak uh... Teman-teman yang ikut melalui Heritage Trail untuk uh, juga memasak, mengolah makanan mereka, belajar tentang resep-resep makanan tradisional, kemudian uh, makan bersama secara adat. Jadi kami akan ajak para peserta untuk uh, bagaimana sih orang Timor atau orang Molo itu ketika makan, duduk makan, tata cara makannya seperti apa, budaya-budaya yang terkait uh, itu seperti apa. Karena bicara, balik lagi, Heritage Trail ini bicara tentang narasi Uh, bukan saja soal bagaimana dia hidup dan berkembang, tapi cerita-cerita yang menyertai dan segala macam. Dan mimpi yang paling penting dari uh, uskupa yang kami lakukan ini adalah preservasi makanan. Preservasi adalah salah satu yang sebenarnya dekat sekali dengan orang Molo, dekat sekali dengan orang Timur. Kebudayaan-kebudayaan meramu, uh, menyimpan makanan mereka. Kalau teman-teman hari ini melihat daging se'i, atau jagung bose, atau sambal luat itu sebenarnya adalah Uh, sebagian kecil kuliner Timor yang adalah respons uh, terhadap lingkungan mereka, atau uh, sebagian kecil uh, kuliner yang adalah bagian dari bagaimana uh, food preservation itu dilakukan oleh orang-orang Molo. Teknik-teknik uh, daging sei itu bisa diasap dan bisa disimpan bertahun-tahun lamanya, sehingga mereka bisa punya. Ke memenuhi kebutuhan gizi keluarga kapan saja mereka bisa makan atau sambal luat yang difermentasi hingga bisa bertahun-tahun atau madu yang dikubur di dalam tanah di dalam ume kebubu berbagai macam teknik pengawetan makanan itu yang rasanya menarik dan penting hari ini untuk dilakukan Dan uh, model uh, bicara tentang bagaimana ini memperkuat komunitas yang kami lakukan. Memang, model kami adalah kewirausahaan sosial. Salah satu kerja-kerja yang kami lakukan adalah mengarsipkan dan merevitalisasi kampung. Uh, kami melibatkan anak-anak muda, generasi muda, untuk menuliskan kembali narasi-narasi uh, budaya mereka, mengumpulkan kembali makanan-makanan lokal mereka, berbagai jenis jenis kacang, jenis-jenis umbi-umbian, dan lain-lain kami arsipkan dan kami data kami kumpulkan, kami bikin dokumentasi foto dan lain-lain. Kami juga bikin sementara dalam proses bikin buku resep-resep uh, makanan khas dari uh, pegunungan Molo uh, dan yang kami lakukan adalah itu merevitalisasi kampung sebagai misi kami. Kemudian bagaimana orang-orang muda dan perempuan itu dilibatkan dalam proses uh, kalau kita bicara apa yang kita lakukan, ini adalah bicara tentang keberlanjutan kehidupan kita, sehingga kami melibatkan banyak sekali perempuan dan kelompok orang muda dalam kerja-kerja seperti ini. Kami punya kooperasi, sehingga uh, misalnya usaha-usaha sosial yang kami lakukan, baik barang maupun jasa itu adalah bentuk tanggung jawab kami untuk diinvestasikan untuk kebutuhan warga selain itu adalah kami mendorong perempuan dan orang muda untuk menabung di koperasi yang itu digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan mereka mungkin itu saja sedikit gambaran apa yang kami lakukan di pegunungan Molo terkait dengan bagaimana memperkuat komunitas terutama yang terkait dengan isu-isu pangan terima kasih kembali ke Karisa Kakak Diki, terima kasih banyak. Seru banget. Ini saya langsung banyak catatannya nih. Langsung, oke okay, semoga vaksin cepat ada, terus kita bisa jalan-jalan ke sana ikutan yeah. Heritage Trail-nya ya. Siap, yeah, siap. Yeah. Untuk sementara kami Heritage Trail-nya virtual. Kami punya ada program virtual juga. Oh, masih jalan ya? Iya, yeah. barusan uh, okay. berlangsung satu minggu lalu. Nanti akan ada lagi bulan depan. Saya menunggu kabarnya. Saya ikutan nanti. Siap. Yeah. Oke, okay. Kak Diki ini saya karena catatan udah banyak, pertanyaan udah banyak, saya cicil ya. Iya, siap. Ini karena uh, saya juga praktisi dan bekerja di uh, unit pangan PBB, jadi kerjanya erat dengan pengembangan masyarakat gitu ya. Uh, dan kebanyakan ketika kita ngomongin soal komunitas, pengembangan komunitas gitu ya, yang menjadi uh, selalu pertanyaannya adalah gimana mulainya gitu. Karena yeah. pengembangan itu perubahan. Nah, perubahan sendiri itu tidak selamanya uh, sesuatu yang mengenakan ya untuk untuk mungkin beberapa orang gitu. Mungkin ada beberapa orang yang langsung percaya dan langsung melakukan perubahan, tapi ada beberapa yang perlu proses. Gitu. Nah, uh, untuk lakawat Jawa sendiri awalnya tantangannya yang paling berat apa tuh, Eh uh, Kak Diki? Ya, eh, uh, kami memang eh, uh, untuk membangun komunitas Lakwatku Jawas, yang kami, saya, dan teman-teman lakukan adalah, kami sebenarnya membangun apa yang kami cintai dan apa yang kami uh, senangi. Artinya, kalau saya sebagai pribadi, saya banyak melakukan kerja-kerja terkait dengan kesenian dan kebudayaan, juga saya menulis sastra dan segala macam, sehingga ketika komunitas ini berdiri, yang kami lakukan adalah, yang saya lakukan dan teman-teman lakukan adalah tidak jauh-jauh dari seni budaya dan literasi. Karena itu, sesuatu yang kami senangi dan yang kami cintai kami punya modal sosial yang sudah cukup, artinya sudah punya kenalan dengan teman-teman seniman, teman-teman aktivis, teman-teman pegiat sosial, dan lain-lain. Saya pikir itu adalah modal yang terbaik ketika kami memulai gerakan ini. Kami juga punya gudang bekas, misalnya di rumah saya ada gudang bekas yang itu dipakai sebagai base camp, komunitas, sebagai perpustakaan, dan lain-lain. Buku-buku yang sebelumnya sudah saya kumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah memulai dari kampung sendiri tentu saja karena artinya saya sudah lebih dekat dan tahu kondisi kampung saya cukup lama saya melihat apa yang kurang dari kampung saya dan apa yang menjadi kelebihan dari kampung saya sehingga itu itu jadi sesuatu yang penting untuk dilakukan yang ketiga adalah saya percaya dengan ekosistem sehingga yang kami lakukan kurang lebih dari 2016 adalah membangun gerakan adalah membangun ekosistem. Yang kami bangun adalah melibatkan dengan tokoh-tokoh adat, dengan gereja, dengan sekolah, dengan orang-orang muda, dengan perempuan, dengan teman-teman disabilitas dan lain-lain. Karena kita akan bicara tentang uh, ini sebagai gerakan yang akan panjang jalannya. Tantangannya tentu saja adalah ketika sekalipun ini di kampung sendiri ya. Di kampung sendiri, tantangannya adalah bahwa uh, orang-orangnya sangat beragam, dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan segala macam, sehingga untuk membangun, meyakinkan mereka itu juga sebenarnya butuh usaha yang uh, juga uh, luar biasa. Tapi saya uh, dan teman-teman berefleksi bahwa yang kami lakukan memang pendekatannya seni budaya, sehingga itu sesuatu yang sebenarnya bukan asing, sehingga itu. Se kalau pakai pendekatan seni budaya itu kayak masuknya langsung ke hati, masuk langsung ke, ke perasaan mereka, karena itu sesuatu yang mereka kerjakan sehari-hari, itu adalah nilai yang mereka hidupi, sehingga strategi yang kami lakukan waktu itu uh, adalah pakai pendekatan seni budaya. Kami pakai banyak sekali nama-nama program kami, kami adaptasi dari nama-nama lokal seperti MNAAT FU tadi dan lain-lain, sehingga uh, warga merasa itu bukan sesuatu yang asing. Ini bukan sesuatu program LSM dari manapun tapi ini sesuatu yang organik yang tumbuh dari lingkungan mereka sehingga uh, trust yang terbentuk juga lebih cepat mereka lebih cepat percaya bahwa oh ini sesuatu yang memang kita punya ini sesuatu yang memang dulu kami pernah melakukan itu oh dulu kami pernah makan ini kami pernah bikin ini pernah bikin itu ayo sekarang kita bikin lagi sama-sama nah itu menjadi lebih mudah menjadi lebih mudah tapi di sisi lain bahwa ada tantangannya tentu saja Uh, terkait tadi uh, kehidupan yang sangat beragam orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam tentu saja cara-cara kita berkomunikasi juga akan sedikit memakan waktu pendekatan-pendekatan personal dengan orang-orang dan yang penting sebenarnya kita kasih contoh dulu kak Karesa jadi dengan kita banyak kasih contoh sebenarnya mereka melihat dari apa yang kita kasih contoh ketimbang kalau kita mengajak dengan jargon-jargon uh, atau dengan Uh, apa namanya dengan hal-hal yang abstrak atau konsep-konsep yang mungkin agak sulit dimengerti tapi ketika kita bikin dengan contoh dan lain-lain mereka akan terlibat dan mereka mau melakukan ya menarik banget jadi um, mulai dari yang paling dekat mulai dari yang paling kita senangi sama tadi yang paling penting itu nggak bisa gerak sendiri ya jadi ya yeah, harus dibuat tidak hanya dari kelompok kita tapi juga kita gandeng silaturahmi gitu ya Yeah. seru banget, betul. Ah, uh, saya mau maju ke uh, ini sering banget disebut kata ini, ini keyword yang uh, tadi juga uh, Kak Diki sering sebutkan itu soal literasi ini. Yeah. Nah, karena kan itu juga uh, dasar dari lakawatku Jawa, ya. Nah, yeah. kalau saya mengutip dari pen hasil penelitian uh, Badan Penelitian PISA itu Indonesia itu ada di ranking 62 dari 70 negara yang uh, diambil informasi dan datanya mengenai literasi. Indonesia bisa dikatakan sebagai uh, pemegang klasemen uh, di bawah gitu ya. Nah, ini literasi ternyata kan tidak hanya jadi masalah di uh, ya Indonesia secara nasional tapi mungkin kan kalau kita dikotomikan uh, bukan hanya di kota tapi juga ya. apalagi di di daerah uh, pedesaan Betul. gitu ya Betul. nah di kota saja yang 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 akses kepada literasinya lebih mudah aja masih banyak orang yang uh, kalau pakai kata yang agak negatif mungkin malas baca gitu ya hmm. uh, nah ini Tantangannya gimana nih? Kalau bicara soal literasi, tadi kan lebih ke budaya gitu ya. Ini, kalau bicara soal literasi, gimana nih? Uh, Kakak Diki pada saat itu mencoba mengenalkan, uh, khususnya tentang literasi ini, uh, kegiatan atau budaya literasi ini kepada teman-teman uh, di sana. Ya, ya, memang itu itu juga salah satu yang menjadi uh, apa ya semangat kami di awal. Karena kami melihat bahwa akses terhadap bahan bacaan itu sangat, sangat, sangat terbatas sekali. Saya setelah puluhan tahun sekolah keluar, merantau keluar, dan pulang kembali ke kampung, saya melihat kalau bicara tentang pendidikan, bicara tentang literasi, tidak banyak sekali berubah. Artinya, seperti saya puluhan tahun yang lalu, dengan akses yang terbatas, sekolah-sekolah yang tidak punya perpustakaan, dan segala macam. Sehingga yang dibutuhkan memang adalah, yang kami lakukan di Lakuat Ar Kujawas adalah memperluas ragam bacaan. Buku-buku uh, akses terhadap bacaan itu ada, kami buka, dan ragam bacaan itu juga kami berikan. Artinya bahwa bukan saja buku-buku dari luar, tapi kalau bicara konteks NTT, banyak sekali teman-teman sekarang dari penulis-penulis dari NTT yang bermunculan, dan itu sangat menggembirakan kesusastraan di NTT, sehingga itu juga yang kami pakai sebagai pendorong untuk teman-teman di sini. Tentu saja akses, akses yang kami buka. Kemudian apa yang kami lakukan sebenarnya juga kami karena sudah punya ekosistem dengan sekolah, sehingga kami banyak sekali program-program literasi di Lakwat Pujawas itu kami gandeng dengan ekosistem yang ada. Kami gandeng dengan toko adat, kami gandeng dengan sekolah, dengan gereja. Sehingga apa yang kami lakukan ini bukan jadi sesuatu yang kami lakukan sendiri, tapi berharap bahwa dampaknya akan besar dan itu memang betul bahwa dalam perjalanan 4 tahun kami eh karena perpustakaan itu jadi ruang yang mahal buat kami di di kampung. Karena hampir tidak ada akses ke situ, sehingga ketika ada perpustakaan bagi mereka itu jadi sesuatu yang penting dan menarik. Dan yang kami lakukan di Lakwat Jawas adalah perpustakaan bukan saja tempat jadi ruang membaca buku, tapi di situ ruang-ruang berdiskusi, ruang-ruang uh, kritis juga kami uh, tumbuhkan uh, apresiasi terhadap kesenian kelas-kelas uh, seni budaya bahasa Inggris dan lain-lain juga ada di perpustakaan, sehingga mereka kemudian melihat bahwa Gerakan literasi itu tidak soal hanya bagaimana kita bisa baca dan bisa tulis saja tapi bagaimana juga kemudian kita bisa memakai apa yang kita punya untuk sesuatu yang bisa berguna untuk kita. Misalnya, misalnya adalah bahwa orang Molo, orang Timor pada umumnya memang bukan masyarakat yang menulis ya, mereka adalah masyarakat yang bertutur. Kekayaan-kekayaan pengetahuan yang mereka punya semuanya diwariskan lewat tuturan. Nah, bagaimana caranya sekarang lewat uh, apa namanya pendidikan yang ada kami kemudian membawa pengetahuan-pengetahuan lokal itu ke dalam bentuk-bentuk uh, literasi yang terkait dengan menulis sehingga misalnya tadi saya sempat singgung kami punya kelas menulis anak-anak masyarakat adat sehingga anak-anak masyarakat adat ini, mereka juga kemudian bisa menulis kembali uh, cerita-cerita rakyat dongeng-dongeng lokal, termasuk dengan resep-resep makanan dan benih-benih uh, lokal, dan lain-lain. Sehingga ini sebenarnya adalah jembatan komunitas, pada akhirnya adalah jembatan antara modernitas, pengetahuan dari luar dengan kekuatan-kekuatan lokal yang ada, bahwa orang-orang lokal juga belum mengenal tulisan, belum bisa menulis juga bukan berarti mereka tidak bisa apa-apa. Kalau tenun, kita lihat ini tenun juga salah satu bentuk literasi orang Timor yang sangat luar biasa karena mereka bisa menggambarkan kehidupan mereka dalam kain tenun ini, marga mereka dan lain-lain, hutan, ulayat tanah ulayat dan segala macam, semua ditulis dalam tanda kutip di tenun. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik yang kami lakukan, Karisa. Ya. Yeah. Um. Seru banget, uh, Kak Diki. Jadi, saya jadi jadi keinget, uh, sejarah. Kalau misalnya, eh, uh, merunut ke belakang lagi, bahasa Inggris pun sebenarnya dulu proses. Ya, yang ini karena saya bacanya, yang sejarah, bagaimana bahasa Inggris itu, uh, terdokumentasikan, ya, memang ya. dari bertutur dulu, kan, dari bertutur. Ya, ada orang yang saya, kalau nggak salah, ada, ada serdadu dari Perancis yang akhirnya menulis apa yang dia dengar, jadi. Uh, ada orang Inggris ngomong dengan bahasa Anglo-Saxon terus dia tulis lalu direvisi-revisi-revisi revisi, akhirnya seperti bahasa Inggris pada sekarang gitu ya. Nah, ya itu juga sebenarnya yang 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 ternyata di Indonesia juga terjadi seperti itu ya uh, dari bertutur harus ada yang catat dulu gitu baru uh, bisa didokumentasikan gitu. Wah seru iya iya. Saya sempat sempat tadi pas uh, kadiki uh, presentasi gitu sempat bilang bahwa itu sampai ngomongin sesuatu yang ini nggak pernah terpikirkan atau setidaknya kalau kayak saya ngobrol ke teman-teman yang punya uh, apa namanya inisiasi atau komunitas gitu ya literasi mengenai benih ya yeah. ini mungkin yeah. karena saya backgroundnya saya mewakili uh, yeah, yeah, yeah. rasa penasaran saya karena saya dari backgroundnya dari pertanian ya. jadi ketika literasi mengenai benih itu buat saya Uh, luar biasa sih karena uh, ketika proyek pertanian konservasi yang saya ceritakan tadi itu kami juga mengidentifikasi beberapa benih lokal kacang-kacangan untuk menjadi hmm. uh, penutup dari uh, tanaman yeah. untuk menjaga kelembaban gitu. Jadi yeah. kemarin tuh kita sempat kayak uh, mengembang bukan mengembang dia kan coba mengidentifikasi lalu uh, nursery itu beberapa kacang-kacangan kayak dan sayur-sayuran kayak lap lap terus mm -hmm. kacang tali kacang yeah. turis gitu turis ya yeah. ya yeah, yeah, itu itu uh, ternyata wah ini NTT itu sebenarnya banyak banyak hal yang bisa diceritakan ya nah iya yeah, betul saya mau nanya nih karena emang pas lagi kebetulan ada waktunya yeah. menurut Kak Diki setelah melihat dan mendokumentasikan benih-benih yang ada di eh, apa namanya di, di Timur lah ya khususnya gitu yang paling langka dan cerita di belakangnya apa nih coba ceritain deh Kak Ya, ya yeah, yeah. ini ini sebenarnya menarik menarik karena uh, salah satu yang kami temukan dan saya pikir ini. Ini juga adalah bagaimana saya pikir Tuhan itu e, menciptakan Timor itu dengan sangat luar biasa ya. Artinya bahwa e, ketika Timor itu diciptakan sebagai ruang lingkup yang, yang musim hujannya terbatas, kemarau kemaraunya cukup panjang, tapi ada saja makanan-makanan yang kemudian tumbuh, ada benih-benih ada yang kemudian tumbuh dan itu sesuatu yang harusnya menurut saya itu harusnya dirayakan. Kami menemukan misalnya soal apa namanya, ya betul saya sepakat. Kami dalam dokumentasi yang kami lakukan, kami mengumpulkan hampir 27 jenis kacang-kacangan, dan ada sekitar 4 atau 5 jenis kacang-kacangan yang beracun, tapi itu yang sebenarnya oleh kearifan lokal orang Molo, orang Timor pada umumnya, dengan teknik memasak tertentu, kacang itu sebenarnya bisa dimakan nah itu itu menarik sekali dan itu juga yang kemudian menjadi satu program tersendiri dalam NAHAT pu kami mengajak para peserta untuk uh, mengidentifikasi kacang-kacang lokal uh, dan sebagainya yang kedua selain kacang ini juga yang menarik dalam konteks di molo adalah jamur 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 hutan itu banyak sekali sehingga uh, dalam uh, dalam perjalanan kami mengidentifikasikan bersama bapak mama nama-nama uh, jamur dalam bahasa daerah bahasa daerah atau in meto kemudian jamur-jamur itu bagaimana dikelola bagaimana membedakan jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan dan itu kemudian kami kembangkan jadi model heritage trail tema khusus untuk jamur jadi teman-teman yang datang akan belajar akan panen jamur di hutan dan juga akan belajar mengidentifikasi jamur-jamur di pohon apa yang sebenarnya dari kalau kita ketahuan kalau dia tumbuh di pohon uh, nangka misalnya atau pohon dadap misalnya oh itu berarti bisa dimakan tapi kalau dia tumbuh di pohon apa yang lain oh itu berarti tidak bisa dimakan ada ada uh, ada narasi-narasi kecil yang menarik uh, terkait dengan itu dan yang ketiga adalah umbi-umbi hutan sebenarnya yang Karissa <tuh> Umbi-umbian itu sebenarnya banyak sekali, banyak sekali, dan kami sementara dalam proses untuk mendokumentasikan semua itu, dan kami sudah sampai tahap kepada bagaimana ubi-ubi itu diolah, bagaimana jadi makanan, jadi kue-kue dan se uh, sebagainya, dan itu itulah menarik. Kenapa saya saya percaya bahwa Timor itu dibalik dibalik kering dan kerontangnya dia, sebenarnya dia menyimpan banyak sekali kekayaan pangan yang luar biasa. Dan itu memang, ya, itu memang keadilannya sudah di situ, sehingga kita seharusnya tidak perlu lagi berkecil hati atau perlu lagi merasa bahwa, "Oh, kalau kita tidak makan nasi, berarti kita tidak makan sebenarnya tidak juga, karena selain nasi, kita punya banyak sekali sumber karbohidrat di luar sana." Jadi, kenapa kita harus bergantung dengan beras, misalnya, kayak begitu? nah ternyata yang setuju bahwa NTT itu merupakan sesuatu yang uh, diciptakan ketika Tuhan tersenyum itu ya ternyata bukan hanya Kadiki nih saya ingat <tuh> kalau ini uh, saya kalau nggak salah pernah lihat di sebuah interview gitu ya. uh, ternyata uh, ini kalau nggak salah itu adalah uh, cerita Sinbad ya. Sinbad itu di salah satu bagiannya adalah di mana mereka menemukan sebuah daerah yang ternyata dianggap sebagai daerah yang punya harta karun gitu ya. Lalu mereka menjual sandalwood dan ternyata itu cendana hmm. sandalwood itu ya. Sandalwood ya, betul. Ternyata itu mengambil narasi, bukan narasi melihat langsung karena cerita betapa menakjubkannya Pulau Timur gitu. Jadi ternyata Pulau Timur itu dijadikan cerita untuk sinbad. Salah sinbad. satu ininya, salah satu background ceritanya itu ya. dari dari Betul. Pulau Timur jadi ternyata semua orang setuju kalau Pulau Timur memang diciptakan ketika Tuhan tersenyum gitu ya, ya. itu uh, apakah nanti akan jadi buku untuk yang jamur dan uh, umbi sama kacang? Iya ya kami kami memang uh, tujuan akhir dari dokumentasi ini adalah tentu saja komunitas Lakotku Jawa sebagai ruang-ruang arsip sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk penelitian dan lain-lain, terutama untuk warga itu sendiri. Warga bisa mengakses untuk jadi bahan bacaan. Jadi, kami mendukung sekolah. Jadi, pengetahuan-pengetahuan anak sekolah bisa ditambahkan dari dari komunitas. Kami sejauh ini memang yang dibukukan baru yang berupa cerita rakyat dan narasi-narasi budaya. Kami dalam proses sedang mengumpulkan resep-resep makanan dan juga benih-benih yang memang inginnya akan dibukukan, inginnya akan dibukukan dan itu itu kemudian bisa diakses oleh siapapun seperti itu Karisa. Nice. Nah, tadi karena ngomongin makanan nih, saya jadi ingat soal Insta saya ngelihat Instagramnya Kakak Diki itu ini enggak ini multi talenta nih, enggak hanya jago masak, jago makannya sama jago nulisnya gitu. Jadi kita serasa ada barang sama kakak Diki kalau saya lihat di Instagram gitu ya seru banget nah eh, kak Diki ini karena mungkin kita beririsan nih interest-nya, karena eh, ya. saya selain kerja di eh, FAO juga saya seperti saya bilang saya juga eh, menginisiasi sebuah eh, inisiatif kuliner namanya Parti gastronomi kita sekitar eh, mau masuk tahun kedua ini untuk eh, kita benar-benar fokus untuk mendokumentasikan produk fermentasi lokal. Jadi ya. tahun kemarin itu kita jalan-jalan ke 8 kota untuk mendokumentasikan delapan produk fermentasi ini. Dan sampai sekarang hmm. kita ulikannya tuh sama gitu tentang fermentasi. Hmm. Dan juga semenjak pandemi ini, mungkin saya salah, mungkin saya eh, pendapat saya aja gitu. Tapi ketika pandemi ini karena semua orang di rumah punya waktu panjang gitu ya, jadi eh, bisa ya perlu ada dalam tanda kutip mainan gitu ya. Ternyata banyak orang yang belajar fermentasi. Ya dari ya, Ipling, gitu ya, belajar sourdough yang pasti jadi tren gitu, terus belajar bikin kombucha karena termasuk saya ya. Waktu tahun lalu saya cuman mendokumentasikan, nulis gitu ya. Tahun ini saya malah belajar langsung bikin bikin produk-produk fermentasi nih. Dan uh, melihat itu juga ternyata eh uh, di NTT nggak kalah banyak ya. Ternyata iya, atau produk fermentasi. Nah, iya. saya pengen nanya nih, yang favorit kakak Diki, produk fermentasi di NTT atau di Timur deh? Gitu, apa nih kira-kira? Iya. Uh, kalau saya menurut saya sampai sekarang yang masih favorit dari saya sebenarnya adalah sambal luat. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sambal luat itu sebenarnya adalah sambal fermentasi, sebenarnya. Tapi yang orang tahu adalah sambal yang yang ya yang nyambel aja, dibikin uh, cabe dicampur dengan uh, garam, dengan air jeruk, dan segala macam, kemudian dimakan dengan daging sei, itu sambal luat. Padahal sebenarnya tidak. Sambal luat yang sebenarnya menurut orang Timur itu adalah sambal luat yang difermentasi. Jadi dia proses diendapkan, disimpan dulu, jadi sambalnya mentah, tapi dicampur dengan daun-daun, herba-herba, dan cabe dan segala macam, jeruk, dan segala macam, kemudian disimpan di dalam bambu, dan baru enak baru dimakan itu enaknya setelah tiga bulan setelah tiga bulan jadi dia sudah mulai proses fermentasi dari asam dari jeruk dari cabai dari garam dan dari herba-herba itu semua sudah bercampur dan itu kemudian baru disebut luat itu baru disebut luat tapi orang orang sering uh, salah me mengartikan bahwa luat itu seperti membuat sambal langsung jadi padahal tidak luat itu harus melalui, melalui proses fermentasi yang cukup panjang. Dalam riset saya dan teman-teman, kami di Molo saja kami sudah menemukan hampir 13 varian. 13 varian sambal luat. Dan itu itu sebenarnya sangat kaya sekali dan kami percaya di Molo sebenarnya ada lebih banyak sambal luat. Kenapa? Karena Molo itu karena dia ada di pegunungan Karesa. Jadi dia punya banyak herba, dia punya banyak jeruk, dia punya banyak jenis cabe dan segala macam sehingga semakin beragam sambal luatnya. Uh, jadi ada sambal luat yang pakai belimbing ulu, dengan sambal luat yang dipakai paria, ada sambal luat dengan bunga galagala -gala atau bunga turi, ada sambal luat dengan sarang lebah, ada sambal, sarang uh, apa sambal luat dengan bawang putih, macam-macam, banyak sekali dan itu 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 menggembirakan sekali. Dan saya boleh berbangga bahwa orang Molo itu hebat karena mereka punya banyak jenis sambal. Jadi itu itu dan sambal itu kayak universal sekali siapa yang tidak makan sambal dan itu itu yang uh, kalau bicara favorit mana barang fermentasi saya masih menjagokan sambal luat. Saya juga baru tahu tuh ternyata sambal luat ternyata fermentasi. Harus jadi sebenarnya rasa... tradisional. Oh, Oke, okay. jadi ternyata rasa asamnya itu kalau misalnya kita cobain makan itu ternyata bukan hanya karena ada sitrus uh, gitu ya di dalamnya, ya, ya. Uh, misalnya jeruk nipis atau bahan-bahan ya. uh, sitrus -bahan lainnya, tapi ternyata yang asli itu harusnya difermentasi. Iya, iya, oke, okay. jadi dia ya. Ya. baru enak itu setelah tiga bulan, tiga bisa. Makanya orang molo itu kalau ke, nanti ke... Reza datang ke sini berkunjung ke kampung-kampung itu sambal luat digantung di dalam ume bubu itu ada yang sambal luatnya usianya satu tahun ada yang usianya satu tahun berapa bulan dan itu semakin lama dia akan semakin enak sekali itu makan dengan jagung atau dengan ubi rebus saja itu selesai itu iya <Sullut> <Sess> iya 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 ya. aduh masih lama ya vaksin ya <suss> nah jadi kalau misalnya bicara soal dalam satu piring saja gitu ya berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa memang satu piring uh, masakan uh, suku Molo itu adalah sebenarnya makanan fermentasi ya ya tadi jagung bose karbohidratnya itu jagung lalu, yang dikeringkan ya lalu dagingnya dari sei ya sei itu asap, juga uh, preservation ya. gitu ya lalu ya. bukan sorry bukan fermentasi tapi uh, diawetkan ya diawetkan lalu, ya sambal yang yang difermentasi setidaknya tiga bulan. Iya. Biasa. Ada juga Tapi, sayur 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 juga ada yang diasinkan. Kami juga punya misalnya sayur pahit, sawi sawi pahit yang diasinkan. Kemudian ada pucuk beringin. kareso pernah makan pucuk beringin belum? Belum belum pernah. Belum pernah. Nah itu di Molo ada itu juga di, diasinkan di air garam disimpan. Jadi sewaktu-waktu mau makan pucuk beringin tidak perlu menunggu musimnya. Jadi banyak jenis sayur uh, yang juga di disimpan, diawetkan. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya eh, kalau boleh cerita nama dari eh, riset kita, Parti Gastronomi tentang eh, makanan fermentasi atau eh, preservasi ini adalah Delicious Rot. Jadi, bagaimana makanan itu ternyata setelah eh, berubah strukturnya karena diawetkan, itu ternyata eh, menemukan kelezatan lainnya gitu ya. Iya. Nah, saya itu sepakat. Nah, itu ternyata ini sebenarnya buat saya sendiri. NTT atau timur itu agak underrated ya, karena mungkin beberapa daerah memang tenar sama sama makanan fermentasinya. Ternyata di NTT yang yang sebelumnya mungkin nggak terlalu kelihatan gitu, ternyata banyak banget ya makanan-makanan yeah. atau produk-produk yang difermentasikan gitu seru seru banget seru banget nah apakah kalau bicara soal kenapa ternyata banyak gitu ya produk fermentasi ini tuh sebenarnya apakah karena hanya merespon bahwa NTT itu atau Timor itu merupakan daerah yang kering atau ada respon terhadap lainnya? Ya kalau dalam catatan kami kami menemukan ada juga pengaruh dari kebudayaan Cina. karena karena tadi perdagangan cendana itu sendiri orang-orang Chinese itu masuk sampai ke peduk pegunungan Molo, kemudian karena juga untuk perdagangan cendana mereka kawin-mawin, kemudian uh, melahirkan generasi tentu saja mempengaruhi bukan saja ke motif tenun atau darah kami dan segala macam, tapi salah satu juga terkait teknik-teknik mengawetkan makanan juga uh, dan juga uh, kulinernya juga. Jadi di Molo itu kalau teman-teman ke sini memang uh, akan menemukan kuliner-kuliner juga yang berbau Chinese dan segala macam dan itu itu berpadu dengan yang lokal Timor dan ada ada juga apa namanya bumbu-bumbu uh, atau teknik-teknik memasak yang khas Chinese dan segala macam dan itu sangat berpadu sehingga menurut saya itu salah satu influence yang masuk ke sini juga salah satu karena dampak dari perdagangan cendana tadi adalah munculnya peradaban atau kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk ke Molo seperti itu. Uh, tadi bicara soal uh, cendana, uh, apakah sekarang kondisinya uh, cendana itu? Menjadi... Soalnya saya masih ingat uh, saya dikasih tasbih uh, yeah. sama kawan saya, uh, tasbihnya wangi banget. <laughs> itu yeah. uh, itu kayak kita nyium wangi minyak cendana gitu. Jadi yeah. kayunya, saya nggak tahu apakah kayunya direndam atau gimana gitu ya. Uh, yeah. Tapi itu Uh, saya masih simpan saya lupa taruh di mana tapi tasbihnya tuh wangi banget. Nah, uh, apakah cendana itu masih jadi identitas di sana dan uh, seperti apa sih kondisinya sekarang? Ini ini agak sedikit bad news sebenarnya. Cendana itu sebenarnya sekarang bukan itu jadi sesuatu yang berjarak dengan orang Molu. Kalau dulu orang Timor menyebut cendana itu sebagai apa ya? Cendana itu seperti kayu kehidupan, kayu yang membawa berkah, kayu yang membawa sesuatu yang yang luhur dan segala macam. Sekarang cendana itu jadi kami sebutnya kayak kayu yang menjadi sumber masalah, jadi kayu yang menjadi sesuatu yang uh, jadi persoalan. Kenapa? Karena memang ada ada proses panjang sejarah terkait bagaimana dulu cendana uh, itu kemudian jadi apa ya, jadi sesuatu yang uh, kemudian uh, secara politik itu agak kurang menyenangkan uh, di masa Orde Baru, misalnya cendana itu kemudian diambil alih uh, oleh negara, sehingga itu kemudian membawa trauma tersendiri bagi masyarakat. Sehingga sekarang orang seperti melihat cendana itu, seperti melihat sesuatu yang bukan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang luhur, tapi itu jadi sesuatu yang agak ya, karena ada proses-proses politik. Sejarah yang cukup panjang yang itu tidak menyenangkan lagi, Karesa, seperti itu. Tapi untuk populasinya sendiri, apakah masih banyak gitu atau uh, sudah mulai berkurang? Ya, karena dia sudah berjarak secara budaya, sudah berjarak dengan orang-orang Timur sehingga uh, percaya tidak percaya, tapi memang sudah 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 tidak banyak tumbuh, tidak banyak tumbuh. Okay. Tapi kita masih bisa menemukan. Tapi karena memang sudah tidak dekat secara personal, sehingga banyak kebudayaan, kebudayaan terkait ritual, ritual misalnya terkait dengan bagaimana memakai cendana untuk upacara-upacara, karena itu tidak dilakukan lagi. Sehingga tentu saja berakibat ke bagaimana cendana itu tidak ditanam lagi, atau tidak dibudidayakan lagi, atau tidak dikonservasi lagi, seperti itu. Oke, okay. nah uh, ya sometimes kayak... Uh, apa ya, good news and bad news ya. Tadi kita bad ngomongin news. soal, ketika kita yeah. ngomongin empowering uh, communities through food gitu ya, bahwa kita juga kan nggak bisa ngomongin hanya di pertaniannya, tapi juga di kehutanan, yeah. di, di, yeah. di mana mereka juga, uh, kalau di Molo kan mungkin di pegunungan, mungkin memanfaatkan ikan uh, uh, dari sungai gitu ya. Yeah. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat, Ketika ngomongin soal makanan gitu ya, itu masih oh ada semangatnya. Tapi ketika ngomongin forestry, mungkin memang ada banyak PR gitu ya, dan yeah. tidak hanya di NTT, mungkin di beberapa tempat lainnya gitu. Ya, yeah. nah, uh, seru banget nih, uh, Kakak Diki. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Ini si... boleh diinfo dulu dong, sebelum ditutup, kira-kira uh, heritage eh, uh, sorry nama, nama lokalnya. Nathew, Nathew yeah. itu programnya setidaknya untuk kita masih punya berapa sih, November, Desember ya, yeah. seenggaknya untuk tahun ini ada berapa program lagi nih yang katanya ini ya, online ya, ya dari yang ini ya, itu bentuk adaptasi juga setelah pandemi, mau tidak mau kami juga harus mencoba model-model virtual tour, uh, dan itu harus kami adaptasikan sehingga kami punya program itu, tapi Nathew sendiri. Sebenarnya programnya itu di musim panen, harusnya itu di bulan Januari sampai bulan Agustus untuk merayakan musim panen. Uh, biasa kami lakukan di bulan itu, tapi karena ada pandemi dan segala macam, kami bisa lebih leluasa hmm. bikin program virtualnya uh, sepanjang tahun. Salah satu yang barusan kami lakukan awal Oktober kemarin, dan rencana mungkin uh, bulan depan kami akan bikin lagi, uh, tapi karena di luar musim panen sehingga temanya lebih ke menat VU yang food preservation itu makanan-makanan yang diawetkan dan segala macam jadi temanya bukan lagi soal pergi ke kebun dan panen tapi lebih ke makanan yang disimpan di dalam rumah-rumah tradisional itu jadi belajar tentang itu seru seru banget saya tahun depan udah ini langsung saya WhatsApp teman-teman saya kita berangkat langsung tunggu. <laughs> kami tunggu teman-teman semua uh, setelah pandemi kami tunggu di Timor kalau ke Timor bisa mampir dekat Kupang, kami tiga jam perjalanan dari Kupang. Uh, bisa mampir ke Lakot Jawa. Ya, tiga jam mah di NTT, nggak ngebosanin ya pemandangannya. Ya. Beda, <laughs> beda, <laughs> beda, beda. Nah, uh, oke, okay. oh, satu lagi. Uh, rilisan ada yang... Um, sebentar lagi mau dirilis buku atau apa? Ya, kami sebentar lagi akan merilis buku kumpulan dongeng. Kumpulan cerita yang ditulis kembali oleh anak-anak dari uh, temanya tentang pohon, jadi anak-anak menulis kembali narasi-narasi atau cerita-cerita rakyat yang terkait dengan pohon-pohon, dan mereka akan sudah mulai uh, menulis dari tahun kemarin. Sebenarnya, kami uh, akan menerbitkannya paling lambat mungkin di bulan Desember. Uh, kami akan merilis satu buku cerita. Kalau teman-teman penasaran dan mau baca, nanti bisa. Uh, memantau perkembangannya di Instagram kami di @lakowat.kujawas. Nice. Oke. Okay. Kalau begitu uh, seru kasih. banget obrolannya bahwa ternyata uh, makanan itu atau pangan gitu ya secara holistik itu bisa jadi uh, bahasa ketika yeah. kita uh, mau meningkatkan uh, harkat dan martabat komunitas atau uh, masyarakat lokal gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih, Karesa. Terima kasih terima banyak. Terima kasih untuk teman-teman dari kembali 2020 <laughs> Ubud Writers Festival. Terima kasih. Oke, okay. thank you Kak Diki. Sampai ketemu nanti kita kontak-kontakan lagi, oke? Okay? Siap. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana. Ya, dah, dah. Oke, okay. uh, terima kasih semuanya kembali 2020 dapat terwujud berkat dukungan dari Yayasan Mudra Swari Saraswati Patron Program dan para donaturnya. Patron program ini dibuat untuk mencari bantuan demi keberlangsungan festival dan yayasan. Dengan memberikan kontribusi yang berharga bagi yayasan Patron Program, Anda akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan festival-festival dari Yayasan Mudra Swari Saraswati pada waktunya. Kontribusi Anda akan menjamin masa depan wadah lintas budaya bagi kata-kata, gagasan, budaya, dan seni kreatif yang paling bermakna di Indonesia. Ikuti terus uh, akun Instagram uh, at Writers Festival untuk mengetahui uh, lebih lanjut tentang perkembangan uh, Kembali 2020 di Instagram atau Twitter dan juga Facebook atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, okay, saya Reza Ramadan. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan tetap semangat. Peace.